Halo publik Sulawesi Tengah, kita ketemu lagi dalam season berita politik yang berkaitan dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah periode 2020-2024. Kali ini kita membahas sebuah judul, Wati Mendongkrak Mitos NDB, saya maju untuk selamatkan sumber daya alam Sulawesi Tengah. Halo publik Nusantara, Kaili TV, Mangge Anteina, sampai Sufuroa, dimanapun berada. Kali ini kita membahas seputar pemilihan gubernur, tentunya di Sulawesi Tengah. Ayo, sebelum menonton, jangan lupa like, komen, dan share bila video ini bermanfaat. Ya, kita tunggu, nyalakan lonceng agar Mangge Anteina, sampai Sufuroa, kawan-kawan semua, konco-koncoku bisa terlebih dahulu menerima informasi Kaili TV tentunya. 3 periode mengasah di pentas nasional sebagai anggota DPD RI mewakili Provinsi Sulawesi Tengah. 2004 hingga 2009, 2009 hingga 2014, dan 2014 hingga 2019 lalu. Putri mantan Bupati Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah, Ma'ruf Bantilan, memutuskan tidak maju lagi sebagai anggota DPD di pemilu 2019 lalu. Lahir di Jogja 16 September 1971, 40 tahun lalu. Perempuan Sulawesi Tengah ini tercatat sebagai politikus perempuan Indonesia di era reformasi. Dia adalah Hajah Nurmawati Dewi Bantilan, sarjana ekonomi, magister hukum. Deklarator Barisan Indonesia, Barindo. Kini Wati, panggilan akrabnya, bertekad akan membangun negerinya lewat jalur pilkada gubernur dan wakil gubernur 23 September 2020 mendatang. Apa motivasi Wati maju di Pilgub Sulawesi Tengah sebelum 11 bulan lagi? Seperti dikutip dari berita1.com, ia akan menyelamatkan sumber daya alam Sulawesi Tengah agar dapat menjadi ladang kesejahteraan masyarakat. Baik peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan, dan peningkatan pendapatan per kapita. Menuju Indonesia Emas 2045 sesuai target Presiden Joko Widodo. Nurmawati Dewi Bantilan, akrab disebut NDB, memiliki tekad bulat untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat Sulawesi Tengah demi memperjuangkan hak-hak rakyat yang belum terpenuhi. Saya akan maju untuk menyelamatkan sumber daya alam dan memperjuangkan hak-hak rakyat yang belum terpenuhi, ujar NDB.
langkah konkret yang dilakukan NDB mendukung pemekaran daerah konservasi Tampolore menjadi kabupaten sendiri di Sulawesi Tengah. Bagi Wati, politik itu adalah pengabdian, bukan karir. Karena itu sebagai politisi perempuan, tidak ada alasan baginya untuk beristirahat mengabdi kepada masyarakat. Pilkada 2020 merupakan momentum bagi saya untuk berbuat banyak membantu masyarakat. Papar NDB lagi. Ayah kandung dan guru politik NDB, Dr. Muhammad Ma'ruf Bantilan, menyebut bahwa putrinya pertama itu memang tidak berniat lagi menjadi seorang senator. Penyebabnya, DPD hanyalah independen, tidak memiliki power politik yang kuat untuk maju selangkah menjadi kepala daerah di masa depan. Ini rencana politik yang sudah dibangun anak saya, Nurmawati. Sudah lama Wati merencanakan itu. Kalau terus bertahan di DPD tidak menguntungkan, karena tidak memiliki kekuatan politik apa-apa. Sebut Ma'ruf kepada tokohindonesia.com mengomentari langkah politik putrinya itu. Nurmawati Dewi Bantilan adalah putri mantan Bupati Kabupaten Toli-Toli dua periode ini. Lahir dari rahim perempuan Nur Sida Kasim Datu Adam. Nur Sida Kasim Datu Adam adalah putri Banggai, tepatnya suku Balantak, yaitu suku asli warga Banggai yang bertalian erat kekerabatan dengan Kabupaten Banggai Kepulauan dan Banggai Laut. Tokoh perempuan Sulawesi Tengah yang bersemboyan, belajar dan berdoa ini memahami kepemimpinan yang baik dan dipercaya adalah dengan menjaga pikiran, menjaga sikap dan tindakan. Hal ini pulalah yang membentuk kepribadian NDB, sehingga kesahajaan pada dirinya adalah identitas yang otentik dan hari-hari yang dilewatinya. NDB mengenyam pendidikan SD di Pembina Kabupaten Toli-Toli, SMP Negeri 1 Kabupaten Toli-Toli, SMA Negeri 1 Kabupaten Toli-Toli. Ia melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi Jurusan Studi Pembangunan Universitas Tadulako dan pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Magister Hukum. NDB adalah tipe politisi perempuan yang unik. Ia menempah dan membentuk dirinya dari lingkungannya dan pergaulan, baik di dunia kepemudaan dan panggung politik yang dijalani. Baginya,
bahwa kepemimpinan bukan warisan gen semata sebagai anak mantan pejabat yang hadir tanpa proses. Namun semua telah dijalaninya dengan belajar dan berkarya untuk lingkungannya. NDB punya pengalaman kepemimpinan di sektor swasta seperti 1997 hingga 2003 menjabat sebagai pimpinan Telkomsel Palu, Sulawesi Tengah. Ia pun pernah menjabat sebagai Supervisi Service Quality PT Telkomsel Regional Sulawesi Maluku Papua di Makassar, serta spesialis Commerce PT Telkom Regional Sulawesi Maluku Papua di Makassar 2003 lalu. Di lingkungan kemasyarakatan, NDB dianugerahi PIN emas dari Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan di bidang politik 2008 yang lalu. Ia pun menerima Anugerah Inspiring Woman Awards dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kesejahteraan Sulawesi Tengah di bidang kewanitaan tahun 2008 yang lalu. Kepada Kaili TV, Nurmawati Bantilan menyebut mengapa harus menjadi gubernur. Sebagai anggota DPD, ia mengaku tidak bisa berbuat banyak karena kewenangan terbatas. Dengan menjadi eksekutor, kata NDB, banyak hal yang bisa dilakukan, diantaranya pemenuhan hak-hak rakyat pasca bencana hingga penyelamatan sumber daya alam di Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah hanya butuh eksekutor. Kalau hanya di DPD, kewenangannya terbatas. Menjadi seorang eksekutif itu mendorong saya untuk maju selangkah ke depan. Rakyat butuh itu, ungkap NDB berapi-api. So, mari berikan kesempatan kepada perempuan Sulteng yang satu ini untuk membuktikan janji-janjinya, berkhidmat untuk rakyat Sulawesi Tengah, berbuat yang terbaik untuk rakyat Sulawesi Tengah. Kita menunggu langkah politik selanjutnya NDB. NDB perempuan pertama yang mencalonkan menjadi gubernur di Sulawesi Tengah.